Kak Zulia tuh gondrong sejak kapan, Kak? Sejak Jakarta udah tahu. Kenakan lu. Betul itu, apalagi yeah. IQ dewasa banget pemikirannya lah. Ya udahlah, ya dia itu kan kalau misalkan lagi malam gitu. Woi. Gitu kan. Woi. Balas lagi. Woi lagi. Lagi apa ya? Biasa di rumah, baru telepon waktu di rumah. Gimana sehat ya? Sehat. Kamu gimana? Ya alhamdulillah. Asik nih, nikah yuk. Ah, asik banget nih nikah nih. Nih, enggak ada nih, ini pasti ger ini. Oke ini. Oke. Okay. Fakta ini adalah Kang Sule punya kebiasaan lupa nyiram tai. Akhirnya setelah sekian lama tidak membawa angkot ini, Sadik. Banyak banget yang nagih di komen tuh, Bang Pras. Ya sebenarnya aku tuh mau naik angkot, tapi pada dasarnya Sadik yang bilang enggak seru banget. Semuanya salahin Sadik. Tumbal Sadik ditumbal. Hari ini akhirnya kita bawa, kenapa? Jelasinlah dulu Sadik. Kenapa Bang Pras? Karena kita kedatangan salah satu tamu spesial menurutku. Wih, living legend nih Bang Pras. Living legend dia nih di mataku. Dan juga tadi waktu baru datang mobil nggak jalan. Langsung dalam pikiranku, wah harus jalan nih. Harus jalan. Tiba-tiba mesinnya bagus. Langsung tiba-tiba mesinnya bagus. Enggak, sebenarnya tadi malam udah dibenerin sama si Pan. Pan benerin Pan, ada Kang Sule. Takutnya nanti dia minta bawa mobil. Udah. Akhirnya jalan. Akhirnya jalan. Soalnya kan beberapa tamu tuh padahal legend-legend juga gitu. Tapi gua enggak jalan ya angkotnya ya gitu. Banyak yang nyangka tamunya yang pengen angkotnya enggak jalan, Bang Pras. Hah? Banyak yang nyangka tamunya yang pengen angkotnya enggak jalan. Enggak, emang kita aja yang malas. Karena capek ya, Bang Pras. Capek. Nah, cuman ya karena ini ada Kang Sule. Kang Sule. Dia spesial katanya angkotnya enggak jalan, jalan dong. Nah, ya udah aku jalanin. Dari tadi malam udah feeling gua bilang, kayaknya nih disuruh jalan nih. Pan, coba benerin angkot depan. Ini rusak Bang, ini rusak Bang, ini rusak Bang. Berapa semua ban? 3.400.000. Gede juga modal ya. Ya udah aku benerin. Ya udah, sekarang kita jemput lagi Bang Pras. Ya, kita jemput lagi dia. Living Legend yang baru saja mengadakan pesta anaknya. Iya kan, pesta anaknya. Iya, iya, betul. Dianya tapi belum. Dianya belum. Kan udah berkali-kali. Makanya nanti kita tanya. Berkali-kali tuh lebih dari 4 tuh. Angkot, Pak. Silakan masuk. Ya, angkot khusus komplek. Iya, betul, muter-muter. Silakan. Nah, teng-tedeng. Boleh ngerokoknya di angkot? Boleh. Iya. Angkot gua mah, angkot gua. Ini angkot gua. Rokok. Bang, nitip. Teman Bang, numpang depan, Bang. Hah? Tiba-tiba. Ambil ya. Hai. Hai. Bagaimana kabarnya? Ya. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Asik. Guys, Kang Sule nih. Ini bukan angkot khusus komplek, Kang Sule. Bukan. Kenapa? Angkot khusus Kang Sule. Betul. Kita udah satu season tidak menjalani angkot ini. Biarin aja. Gitu. Cuman ya? Demi Kang Sule, gua kan... Waduh. Terima kasih loh. Iya, kemarin waktu gue cek, aki rusak, radiator apa, 3.500.000 lah buat ngangkut Kang Sule kesini. Keluar modal dan... Gak apa-apa. Jadi gak enak ya. Gak apa-apa. Kang Sule pernah naik angkot ya, Bang? Pernah lah, dulu. Hah? Sekolah naik angkot. Sekolah naik angkot? Bukannya orang tuanya kaya? Kaya sih, kata orang-orang kan kalau di jalan dia bilang, kaya nih, kayak monyet. Kang Sule sekolahnya di mana, Kang Sule? Bandung. SD apa SMP? SD Cimahi, SD Mawar. Masih ingat tuh SD Mawar? Masih ingat. Sebutkan dua teman SD. Sebutkan dua teman SD. Paling si, dekat. Si Jajang. Jajang. Ya, Jajang ada dua namanya. Jajang. Terus ada satu lagi si ini, si Ani. Ani cewek. Cewek. Oh, masih ingat.
Teman dekat tuh. Teman dekat. Masih temenan enggak Kang sampai sekarang? Wah, udah pada kemana dia? Hah? Paling kalau yang cewek biasanya kalau pas lebaran karena masih tetangga kan. Oh, tetangga, masih tetangga. Kalau SMP di mana? SMP Pasundan 1. Pasundan 1. Cimahi. Cimahi juga. Cimahi juga. Ya. Terus SMP Pasundan 1 Cimahi 3 tahun sampai 93 itu. Ya 3 tahun SMP. Oh iya ya. Nah, SMA baru 4 tahun gua tuh. Hah? Iya. Kok bisa 4 tahun? Ada enggak naik kelas ya, Kak? Hah? Tinggal kelas. Enggak lah, naik terus? Kelas. D1, diploma 1. Oh, dari SMA apa itu, Kak? SMK Kejuruan. SMK. Oh, SMK. Ya, Sekolah kalo... Menengah Karawitan Indonesia. Oh, sekolah musik dong. Musik gitu. Tradisional. Musik tradisional. Betul. Oh, 4 tahun tuh 3 tahunnya sekolah benar. Enggak. Kayak biasa. Memang begitu teori praktek. Oh. Teori praktikum. Makanya kebanyakannya tuh kita tuh apresiasi nonton longset, drama, teater, kesenian, macam-macam lah. Berarti emang udah dari SMA ya jiwa teaternya itu ada? Ya karena sering lihat aja. Kok sering lihat? Anda kan sekolah di situ. Enggak, kan tapi kan nggak belajar kok. Kan gua jurusan karawitan, jurusan musik. Oh, tradisi. Tapi kalau teater enggak? Enggak. Cuma gua ada jurusan pedalangan juga, wayang, mainin wayang. Masuk ke sana tuh Kang Sule yang pengen atau orang tua yang ngarahin? Karena kebetulan dulu tuh gua dididik sama Api Uun almarhum. Pasti nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya udah, gua udah mending tahu. Dia ngajak manggung-manggung. Gua manggung-manggung tuh dari tahun 89. Ih, lama juga. Belum lahir gua. Gua 89 tuh udah manggung. Pertama manggung itu gua di acara Pertamina lah ya. Di daerah Palembang. Daerah? Di kota Palembang. Palembang? Udah keluar kota? Naik truk. Naik truk? Serius? Jauh banget dong, 2 hari 3 hari itu. 2 hari 3 hari waktu itu, 4 harian lah. Karena ada istirahat. Tapi langsung acara Pertamina ya kalau ya? Iya. Langsung korporat. Iya, tapi kan bukan ngelawak. Dulu tuh gua mukul bagian gong kalau misalnya. Kan gong gak selalu dipukul? Berarti sekali doang? Ada, selalu kan ada dong. Ada ketukannya, ada wiletannya, ada kempulnya. Dong, pul, gitu. Pul. Belajar gua. Tahu lah minimal lah. Terus ya udah langsung korporat dong maksudnya Pertamina. Nari dulu gua. Dapat berapa inget gak? 10.000. 10.000 tuh kalau sekarang tuh berapa tuh? Ya, 1 juta lah. Ya adalah segitu kali. Banyak dong. Lumayan. Buat tahun 80. Ya kalau luar kota murah lah. Naik truk lagi. Ya naik truk. Gua pakai baju hitam nyampe-nyampe baju putih nyampe-nyampe hitam. Gara-gara kotor, gara-gara debu. Mana kita sering berhenti, banyakkan sapi di jalanan. Iya. Sapi yang kuning-kuning itu tuh. Sapi kuning-kuning. Sapi potong. Iya, banyak banget tuh. Terus sampai gua masuk ini, di apa namanya, kapal laut. Orang lain pada turun kan. Iya. Ya gua diem aja di situ. Turun, takut ditinggalin. Aneh banget. Takut ditinggalin. Iya kan semuanya pada turun ngikut dong. Kok takut ditinggalin? Kan bareng-bareng turunnya. Kan gue zaman dulu gak tahu. Kan gue di truk nih, orang-orang pada turun. Gitu kan. Nah, gue nunggu aja dah, nunggu mereka naik lagi ke atas. Takutnya gue turun, ntar gue hilang, ketinggalan gue. Iya kan bareng-bareng. Polos banget ini. Terus akhirnya di truk aja? Iya. Di umur berapa? 17 gitu ya? Enggak lah. Gak 17 gimana? 17 kelas 5, 6 SD. Oh, SD? Iya, 6 wow. SD. Kecil banget. Nah, ini ada cerita seru. Gue belum cerita di mana-mana ini. Apa? Jadi saking pada jahilnya itu ya, orang tua tuh. Lu pernah nonton Aus Ada Sule nggak? Tahu. Nah, ada yang jadi Pak RT. Iya. Pak Peci. Iya. Nah, gue tuh kecil dididik sama dia. Makanya gue ajak dia Aus Ada Sule itu, gue ucapan terima kasih lah sama dia. Wow. Gitu. Terus? Nah, itu ada teman-temannya, wah tukang lawak semua lah. Suatu hari gue di salah satu pila, itu pilanya juga dari kayu-kayu gitu. Terus gue dikerjain sama mereka ya kan. Nah, gue dimasukin ke kamar mandi. Gue di... Oh iya, menikah sambil ketawa-ketawa. Ayo belajar. Gak, gue cerita, gue kirain cerita apa gitu ya. Ntar dulu, ini anak ngelawak kan? Enggak. Masa lu dicolikin? Enggak, masih gue. Maksud gue, itulah apa keunikan apa, cara kan keunikan kejailan yang begitu ya kan unik juga jailnya. Lah iya makanya. Jail apaan segitunya gitu. Tapi sambil ketawa-ketawa aja kan gua udah anak kecil masih kecil lu bel gede katanya bel gede. Goblok kan.
Gak reaksi. Hah? Kang Sule gimana? Kan gue takut, takut ditinggalin, takut gak diajak gitu. Terus? Ya udah gue diam. Udah sunat Kang Sule? Udah. Gue sunat umur 4 tahun. Dah, ntar dulu. Kita harus lanjutin. Kacang gak dia? Gua? Iya, waktu itu. Semi lah. Semi. Berarti ada enaknya ya Kang? Hah? Ada enaknya karena kesel, yang ada kesel lah. Oh, iya, kan itu dilecehkan. Iya makanya. Untung bukan zaman sekarang, kalau zaman sekarang. Iya, pernah pasti. Gua laporin, cuma udah meninggal semua. Gak ada, PRT udah gak ada. Paling ada, satu lagi ada si supir, ada si Diji masih ada lah. Itu dia juga ikut tuh? Ikut liatin. Semua, ya itu lucu-lucuan sebetulnya. Ya Allah, berarti mental Kang Sule itu udah dilatih dari kecil? Bukan lagi, sampai remaja, sampai dewasa pun. Kalau urusan berbicara masalah urusan senior-junior, zaman sekarang masih biasa-biasa. Masih biasa ya Kang ya? Biasa. Bro, dicolingin. Lu baru dicengin. Iya. Lu cengin baper. Gua ngelawa kalau nggak lucu. Itu dihajar pakai batu aking yang ada batunya, jedor, sobek. Oh iya Kang? Dulu. Harus sama lucu dong? Oh, iya makanya. Wah, keras sekali. Keras sekali. Pakai nampan. Bang, kalau nggak lucu tuh rengginang kepala, breng. Kopi mandi lo sekalian. Jadi apa? Wow, keset gua dulu. Gitu. Iya ya, berarti kan udah dari kecil latihan seperti itu, besarnya pun ya tidak perlu dipertanyakan lah. Yang perlu dipertanyakan adalah Kang Sule itu kan cepat dewasanya ya. Gua melihatnya begitu. Tadi kan kita dan kemarin juga sempat ketemu ngobrol sebentar. Iya. Gua dengar. Iya. Kang Sule menikah di umur 19 tahun. Betul. Wow. 19 Kang? 19. Karena ada something lah. Something wrong dalam... What? Something wrong karena... Enggak, maksudnya ada apa ya, dari sisi keluarga ya. Dia anak yang paling, mamanya Iki itu anak yang paling gede. Iya. Yeah. Terus dia tulang punggung dan yang lain-lain. Terus dia tuh udah punya, ya apa ya, ada yang mau sama dia lah gitu kan. Ada yang mau sama dia. Terus dianya gak mau, akhirnya gue bawa kabur. Tapi emang udah pacaran waktu itu? Udah pacaran. Dari umur berapa pacaran? Ya, gue kelas 3 mau ke kelas 4 SMK deh. Ya, 1 tahun. Ketemu tuh sama mamanya Iki. Udah, dari situ yaudah deh. Mendingan kita nikah aja lah, biar gak ada yang ganggu lagi gitu. Tapi kerjaan apa waktu itu? Ya ngamen, dagang. Kok pede? Pede aja. Pede aja lah. Berarti nikahnya dibawa kabur? Enggak, nikahnya gak dibawa kabur. Cuman dibawa tinggal di, karena ada perdebatan lah antara keluarga. Dia ya mau, daripada kabur kemana-mana ya mending sama gua lah. Tinggal lah di gua 4 bulan waktu itu. Terus dia kerja, mamanya Iki tuh kerja jadi sales. Terus sambil Sabtu Minggu tuh dia manggung, nyanyi. Nah, suatu saat udah kita putuskan lah, daripada kita tinggal di sini nanti fitnah ya kan, mendingan kita nikah. Udah gua lamar ke sono. Lamar. Sempat diterima atau gimana? Debat juga? Ini dulu. Gitu dulu ya. Sedangkan Kang Sule tahu kalau di sini suka diedit-edit mukanya. Tahu. Anda diam tadi akan lebih udah jelek malah makin jelek ya. Ya ada, ya ada, ya ada kurang lah, karena kalau dibandingkan dengan orang yang suka sama dia jauh lah dari sisi kekayaan. Oke, gitu. Tapi udahlah, nikah gua di umur 9. Tetap Sule yang di hatinya. Ya mungkin. Ya emang iya dong orang mau nikah. Iyalah, 21 tahun gua sama dia. 19 tahun menikah. Si mamanya Iki umur berapa? Sama. Oh, sama-sama. Sama. Beda sebulan sama gua. Oh, tuan dia siapa? Dia tuh Oktober, tuan dia malahan. Oh. Gua kan suka yang tua-tua ya. Wah, udah sebulan nih. Tua nih dari gua. Ketemu di mana, Kak? Ketemu, ya, ketemu kok. Di sekolah. Oh, pacaran. Oh, sama satu teman sekolah. Nah, gua tuh ada yang, ini gue belum pernah ya gue ngomong. Jadi pas begitu mau testing, dulu tuh gue sekolah testing. Okay. Gue testing main gamelan sama main gendang waktu itu. Oh. Nah dia jalan kayak di sinetron itu. Anjir cantik banget, gue bilang. Jodoh gue nih. Oh, itu dalam hati jodoh gue. Ketemu nih di tatapan pertama. Pertama, cinta. Itu dari kelas tatapan 1. Tatapan pertama. Kelas 1 pendekatan jadi teman, terus jadi sahabat. Udah. Oh sempat sahabatan dulu. Oh, dia pacarnya banyak bro. Oh iya ya. Dia tuh apa-apa curhat sama pacarnya. Lah iya dong, masa sama polisi sama gua. Oh, sama Kang Sule. Jadi curhat pacarnya ke Kang Sule. Dia punya pacar, dia
diselingkuhin, dia ini curhatnya ke gue. Ah. Terus kalau pacaran sama ini, dia tuh sering minta pendapat gua. Tapi Kang Sule udah nyimpen rasa dari dulu? Udah. Wih, suka. Kenapa tidak di... Karena gua bagaikan bumi dan langit. Dulu gua gak seganteng sekarang. Oh, sekarang udah ganteng banget. Karena merasa ganteng ya? Merasa ganteng. Kalau gua ngaca sih retak. Lucu banget. Itulah berarti. Mamanya Iki prima donna. Prima donna berarti. Itu bintangnya. Bintangnya sampai guru aja, sampai guru. Gue berantem sama guru gara-gara memperjuangkan dia. Karena gurunya suka. Hah? Gurunya suka sama mamanya Iki? Iya. Gimana berantemnya? Emang Kang Sule labrak? Ini mau labrak guru? Enggak, ngapain cabai labrak lah. Kempesin banget. Iya. Kempesin banget. Terus gue digampar. Ketahuan? Iya. Kok bisa ketahuan? Nah, dari situ dia tuh cari masalah terus karena tahu gue suka sama mamanya Iki. Oke. Gitu, telat sedikit, sini gampar, ini gampar gitu. Udahlah. Panjang banget sih ceritanya ini. Bisa, iya dong. Bisa difilmin sih ini. Iyalah. Biar viral. Nanti ada keluarga yang tidak setuju. Tapi Iki lahir berapa tahun kemudian setelah nikah? Setahun. Setahun Iki kemudian? 98 ya. Oh. Bapak sekolah, keluar sekolah 97. Oke. Ya, mas kawin 50 ribu waktu itu kalau gak salah. Apanya? Mas kawin. 50 ribu doang? 50 ribu. Ya, pakai kemeja putih. Yo, prima donna lo itu. Iya. Mau ya dia. Padahal sebenarnya yang mau ngelamar mamanya Iki ini banyak. Banyak. Dan dia tuh pernah sempat bilang gini ketika gua mau sama lu, ya udah kalau memang ini lu ngomong sendiri kan gitu. Gua ngomongnya sama teman-teman gitu. Taunya dia di satu cerita di kosan, terus masuk ke kosan, gua masuk, terus diem-dieman tuh. Diam-diaman, saya ngomong mau ngomong apa tuh? Ya udah kan teman-teman udah tahu lah, gua ngapain? Enggak lah, harus dari mulut lu gitu. Asik. Ya udah, gua suka sama lu, gua mau pacaran sama lu. Ya hayu, tahun berapa itu? Ya tahun 96. 96. Nah, terus dia bilang gini, ya udah, aku terima kamu, tapi aku nggak menjanjikan kesetiaan. Tidak menjanjikan kesetiaan. Loh, wih, kok bisa? Kok berani banget, Allah? Kok berani banget? Banyak banget yang suka sama dia. Oh. Gitu, banyak banget. Terus ya sudah, terima aja. Ya sudah, diterima aja. Maksudnya waktu itu udah lucu, udah ngelucu. Oh, nggak, maksudnya udah lucu sama calon istrinya waktu itu, udah ngelucu ngelokok. Oh iya, gitu. Justru dia itu justru salah satu sukanya dari gua. Gara-gara gua sering cerita anekdot. Oh. Senjata lah ya. Sampai teman-temannya tuh ketagihan anekdot itu. Terus gue duitin kan, 50 perak satu orang. Nah, caranya gimana Kang Sule? Dia gratis. Dia gratis. Udah kamu gak usah bayar, gitu. Asik. Keren. Gitu dari situ. Nah, berarti dia... Kang Sule, sebentar sebelum kita lanjut. Okay. Kang Sule percaya gak? Cowok lucu tuh gampang dapetin cewek? Ya gak tahu juga sih. Menurut Kang Sule? Ya kalau gak ada. Pansline tuh berguna banget gak buat cewek? Sebuah punchline kita, hey, iya, playboy. Maksudnya jawabnya seseorang dulu gitu. Ya ada sedikit lah, percaya lah. Ada sedikit ya, gitu ya. Ada. Karena ketika dia bilang gak suka, aku gak suka sama kamu katanya begitu. Tapi ketika gua gak ada, terus dia tuh nyari gitu loh. Wah sepi ya, gak ada ketawa-ketawa ketiwi, gitu. Rindu akan tawa. Asik. Nah kalau dulu dia lagi pacaran nih ya, lagi pacaran nih. Ini jangan-jangan udah di Israel nih. Belum. Enggak ada apa-apa kok. Ya. Soalnya lu enggak lihat jalan. Enggak pakai map lagi. Lihat. Pacaran terus dia minta pendapat dari gua. Ini gua pacaran sama ini. Oh iya, menurut lu gimana? Kalau menurut gua dia sifatnya keras. Egois gitu. Dia sih yang aku rasain juga gitu. Tapi jalannya ya itu mah terserah lu, tapi sih kalau menurut gua berat. Putus. Gara-gara Kang Sule ngomong gitu. Iya. Putus. Besoknya pacaran lagi, gitu lagi, putus lagi. Selalu Kang Sule memberikan hal-hal buruk untuk si orang. Betul. Itu. Karena kebanyakan yang pacaran sama dia tuh keselnya sama gua, soalnya gua diajak terus. Hah, Kang Sule itu kalau misalnya mereka ngedate berdua, ada Kang Sule. Iya. Ada gua. Terus dia kalau pegangan tangan perasaan gimana? Enggak, gua disuruh di tengah. Oh, aneh. Kayak anaknya. Gua di tengah gitu. Jadi gua tuh
kayak satpamnya gitu. Kalau kayak untuk urusan anak muda mah, kalau misalkan ada cewek bawa cowoknya, wah bawa monyetnya tuh. Itulah ya, ada istilah gitu tuh. Iya. Aku selalu kesel pacarnya tuh gitu. Iyalah, orang mau ngapa-ngapain ada Kang Sule. Sebenarnya mau aja lagi. Iya, Kang Sule kenapa mau terus? Kan gue suka sama dia. Asik. Gue disuruh-suruh bawa gelung aja gue mau. Sanggul. Saking cintanya. Saking dia. Cintanya. Bawa sanggul sampai glotok di angkot tuh pernah gue. Wow, perjuangannya. Gitu. Kalau pacaran, wah udah. Kalau apa? Kalau ceritain itu mah udahlah, sakit hati lah. Ya. Tapi ya gimana lagi ya kan? Kan happy kan, akhirnya bisa dapet. Ya bisa dapet. Akhirnya lahir segala Iki. Perjuangan lah. Berarti waktu Iki lahir masih struggle tuh ya, masih lagi merangkak banget. Oh iya, memang. Gak semuanya tiba-tiba didapatkan oleh Iki. Tidak. Iya, perjuangan lah tetap. Kang Sule tuh gondrong sejak kapan kak? Sejak Jakarta udah tahu. Kenakan lu. Dari kapan? Kuliah. Dari kuliah. Tapi dari SMA juga karena diperbolehkan karena sekolahnya ya dikatakan seniman lah ya. Boleh. Tidak boleh. Jadi dari kelas 3 ke kelas 4 tuh udah mulai gondrong, masuk kuliah gondrong udah sampai. Sekarang semana rambut ya? Sekarang tuh dulu mah sepunggung rambut gua. Iya. Punggung gua serambut. Panjang banget. Kuliah di mana Kang Sule? Kuliah di dulu STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Iya, emang udah seni dari awal. Seniman banget ya. Di KTP seniman. Sekarang ISBI. Di KTP wira swasta. Kenapa bukan seniman kan? Ya itu di sama itunya dibikinnya begitu wira swasta. Padahal bisa seniman loh. Bisa, sekarang tuh bisa. Iya, gua juga udah alhamdulillah ada seniman. Ya, padahal enggak pernah sekolah seni. Kan lu berkecimpung di dunia seni lah. Iya. Besok lah gua ganti itu. Nah, ini kenapa ganti. Di tengah nih? Pakai tip app bisa enggak? Nyeduk capil ya. Kang Sule. Sekarang bagaimana kehidupan? Ya begini aja, kita tinggal menikmatilah melihat perkembangan anak-anak lah. Iya. Seneng enggak lihat anak-anaknya? Wow, seneng banget. Hebat-hebat masing-masing. Hebat, akur semua, saling support. Akur yang paling penting ya. Alhamdulillah. Ya, ketipu. Senggenu kesono. Kemarin waktu nikahan Iki ada drama-drama enggak Kang Sule? Drama apa? Gue nangis. Bikin acaranya lancar-lancar aja apa gitu? Lancar. Alhamdulillah lancar dan gue tuh enggak tahu menau tentang hal apapun dalam pernikahan Iki. Oh, semuanya Iki yang ngurus. Iki yang ngurus. Oh. Iki yang ngurus semua. Iki yang ngurus. Lu tinggal datang berdiri gitu ya, Kang. Berdiri gitu. Abis beres acara baru gue ngamplop. Dia ngamplop. Ya, tapi dia nggak minta bro. Tapi gue mau cerita deh. Amplop, kotak amplop itu taruhnya di mana sih? Nggak, banyak orang ketipu tau. Oh termasuk lu ya? Iya dong. Gue udah. Lumayan gue udah. Gimana? Iya udah mau naruh. Cuman kan sungkan nanya ya gimana kan gitu. Duh ini di mana ya kan tempat tanda tangan tuh. Terus suruh masuk langsung. Terus gue sama bini gue nyari tempat amplopnya mana ya? Terus ternyata beberapa teman-teman gue juga gitu. Ada yang nggak tahu tempatnya itu di mana. Nggak ketemu sampai sekarang. Besok gue kasih cash aja dah. Ya nggak enak ntar dicariin pras mana datang doang. Itu urusan mereka berdua. Emang nggak ada deh kayaknya bang Pras. Gue nggak mau tahu tentang. Ada Sadik. Harusnya ada. Ada. Biasanya sih di pinggir harusnya. Iya harusnya di pinggir. Mungkin kotaknya beda kali. Iki mungkin berpikir mungkin ya udahlah, penting. Mereka datang mendoakan yang baik-baik udah gitu. Adalah sedikit karena banyak. Manusiawi. Enggak tahu enggak, dia santai gitu. Aja sih kalau urusan itu. Santai aja. Berarti Kang Sule kalau nikah dulu, waktu sama mamanya Iki enggak ada kotak-kotak gitu. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada pesta-pesta gitu. Enggak ada. Gua cuma sah wis, sah gitu. Jalan. Keluarga kecil aja udah gitu. Terus ngundang-undang teman Kang Sule, emang Kang Sule nggak ikut campur? Apanya? Ngundang teman-teman buat datang ke nikahan Iki? Ya ada. Kalau itu meeting ada. Teman ayah yang mau di ini siapa? Oh paling Pras. Oh enggak, itu teman gua. Berarti bagian lo. Gitu. Itu tuh di situ sering ada ininya. Terus ngundang si Maya yang di ini talk show. Iya. Aku Maya deh. Aku udah ngundang suaminya. Aku dekat sama suaminya. Nah, terus gimana? Gua mau ngundang Maya. Ya udah dari sini aja. Langsung. Oh ya udah oke. Okay. Taunya Maya marah. Iya. Ih Kang Sule kok aku enggak diundang, yang diundang suami. Kan itu suami lu. Aku marah. Situlah lucuan-lucuan. Tapi ada yang kelupaan enggak Kang Sule maksudnya? Siapa ya? Kan lu enggak diundang. Aduh skip. Iya ada enggak yang lupa? Coba. Siapa? Ya paling teman-teman SD gua.
Udah, terus buat ngapain juga? Jauh banget juga. Udah enggak tahu di mana mereka. Enggak ada, semua gua undang kayaknya, Pak. Pada Indro semua. Terus Nunung, Andre juga datang. Ajis, Ajis juga enggak datang Ajis. Iri enggak dengan pernikahannya Iki? Enggak lah, seneng lah. Hah? Masa anak gua nikah gua iri. Nah, kan bisa aja. Seneng lah, justru gua lu ngapain enggak endorse, gua bilang. Kalau endorse kan lu murah. Iya udah tanggung gitu. Berarti dia bayar sendiri semua itu? Iya. Gokil. Oh, ada beberapa, cuman enggak semua. Dia ada beberapa lah, kalau kayak fotografi gitu mungkin dia ada endorse-nya lah gitu. Tapi kalau selebih-lebihnya yang lain kan dia juga, aduh, segini nih gitu. Tapi ada hasrat ngeliat Iki nikah? Ah, gua juga ah. Emang lu pantas dapat piala sih. Bridging-nya enak. Ya, itu gimana ya? Gimana dong? Ya kalau itu mah gua jalan dulu lah, Pras. Hah? Jalanin aja dulu lah. Tapi ada rencana. Ya pengen lah. Masa sendiri. Umur berapa dulu sekarang, umur? Gua kalau sendiri di rumah terus tiba-tiba teman-temannya waktu di Palembang pada datang lagi. Ini gua colin. Aduh, iyalah, adalah, adalah. Nah, kayak Kang Sule bilang tadi, sendiri di rumah Nah, gimana dengan kesendirian? Ya kesendirian ya karena aktivitas. Di umur ya udah segini. Tapi kalau untuk urusan hal-hal, maaf ya, seks ya, ya. Mungkin itu agak berkurang sih, Mas. Oh iya, Kang? Agak berkurang, jadi nggak terlalu gimana-gimana lah. Udah mah kita aktivitas, ngurusin anak, ngurusin apapun banyak yang gua urusin gitu. Oke. Jadi ya, kurang terlalu, tuh? Ya nggak terlalu sih. Yang gua pikirin sekarang tuh pasangan itu bukan mesti melulu itu. Walaupun itu tuh penting banget untuk pasangan. Gitu. Iya dong. Tetap itu salah satu hal yang diperhitungkan dalam rumah tangga. Betul. Betul nggak, Kak? Betul. Tapi yang terpenting itu karena gua kan udah tua nih. Yes. Ya umur bentar lagi 48, bentar lagi 50. Terus kalau gua nikah di umur 50, 60 gua nggak tahu gua masih bisa berdiri atau gua masih mau gimana. Terus yang gua pikirin adalah ada nggak perempuan yang tulus untuk gua yang mau ngurus gua. Sekarang jatuhnya mencari orang yang bisa ngurus. Iya, anak-anak kan pada nikah semua termasuk Ajam. Iya ya. Ah, termasuk Ajam. Ya Ajam nanti kan gede juga. Masa Ajam segitu terus? Iya ya, dia akan gede juga. Iya. Tapi kan tetap balik lagi, umur Kang Sule 48. Toh walaupun masih prima sih jatuhnya. Iya, masih gitu lah. Golden Edge itu kan di umur 50 kalau nggak salah. Betul, 50. Betul kan? Kepikiran ada sekali-sekali. Ya sebelum lagi ngerokok depan kolam. Ya sebelum 50 mah. Nyebur deh gitu. Kolamnya udah rata aja. Udah jadi parkiran. Iya. Kan? Ya adalah pengen terus. Kalau anak ada nggak ngasih tipikal kayak gini deh, kayak gini deh kalau diskusi? Gitu. Nggak pernah. Itu sudah hak masing-masing. Iya mau kayak gimana pun mereka selalu support. Yang sebelum-sebelumnya juga selalu support. Gak langsung pernah. Support atau biasanya debat dulu? Nggak pernah debat bu. Santai aja. Yang penting ayah bisa bahagia dengan itu. Kalau ayah nggak bahagia, yang itu kan ayah yang jalanin. Jadi nggak nyalahin anak-anak kan gitu. Sama waktu ayah gue nikah juga gitu. Gitu kan? Santai. Iya, nangis keluar dikit. Habis itu balik lagi ya. Tapi ya bagaimana namanya orang tua, biar dia bahagia, apapun itu kita lakukan. Betul, itu. Apalagi Iki dewasa banget pemikirannya lah. Ya udahlah, ya dia itu kan kalau misalkan lagi malam gitu. Woi. Gitu kan. Woi. Balas lagi. Woi lagi. Lagi apa ya? Biasa di rumah, baru telepon waktu di rumah. Gimana sehat ya? Sehat. Kamu gimana? Ya alhamdulillah. Asik nih, nikah yuk. Asik banget nih nikah nih. Dia ngomong gitu. Kagak. Sedekat itu ya, Kak. Apa ayah kapan? Ayo nanti dari sekarang lo ya katanya harus disiap-siapin biar nggak repot nanti ya nanti aja santai lagi masih lama. Tapi kayaknya semakin Kang Sule berumur semakin dekat ke keluarga. Iya untuk 2 tahun kebelakang ini sangat ya, sangat lah. Kalau dulu kan gue nggak. Nah pernah nggak di fase jarang banget ketemu anak? Di dulu lah. Waktu zaman OVJ itu? Zaman OVJ, zaman Asadu Sule. Intensitas ketemunya gimana? Benar-benar jarang? Dari OVJ sih sebetulnya sampai ke tahun 2014. Karena anak-anak di Bandung.
Oh, Nonok di Baru. Iya, iya, iya. Gua pertama berkarir tuh gua ngontrak di gua ikut di rumahnya Kang Diki Chandra yang sekarang udah milik gua, udah gua beli. Oh. Nah, di situ, nah habis dari situ kita ke Karet Pedurenan. Mm-hmm. Ngekos. Di situ berapa tahun lah gitu ya, sampai tahun 2012. Hmm. 2012 baru gua bisa beli rumah di Pejaten yang sekarang dipakai kantor IKI. Oh. Nah, kantor Airpas. 2012 dari situ sampai 2014 baru pindah ke Tambun. Itu baru itu keluarga ada di situ, itu pun tetap kita enggak ketemu. Karena saking sibuknya pagi harus sudah syuting. Emosional enggak sih, Kang? Kayak gitu-gitu. Apanya? Tuh kita tetap kerja ngelucu tapi kita jarang ketemu keluarga. Gimana? Emosional ya, atau gimana? Ya pasti ada lah, makanya dulu juga Iki sempat bilang, "Kok kita susah banget ya ketemunya ya?" Terus gue bilang gini, ya lu kalau jadi gue juga ntar lu ngerasain. Nah, ya kan? Nah sekarang Iki yang ya juga yang ya, aku susah banget ya ketemu adek-adek. Nah, iya. Kayak gitu. Yeah. Jadi ya dijalanin aja, Ki. Dan sekarang akhirnya sering ngumpul. Ya momen-momen lah sering lah ngumpul. Ada Cang Simen dulu. Gua. Mas ada Mas Sibuhan, Mas. Alhamdulillah. Kang Sule, woi. Kang Sule minum, Kang Sule. Minum. Bayar enggak? Bayar nanti Kris, pakai Kris bisa. Kang Sule apa? Rokok mau rokok, Kang Sule. Korek dong. Korek ada ini, rokok. Udah aku siapin buat Kang Sule. Gua juga ada rokok Maman. Ini ada. Wah, dibakarin Kang Sule. Kemarin saya bakarin maling. Nyolong motor. Mas Arif, ya. Ada fakta-fakta info-info enggak tentang Kang Sule nih? Ada, Kang Sule ini tipis-tipis dulu ya. Ini Kang Sule. Kang Sule itu berasal dari Susut Leho. Ya, nama Susut Kang Sule itu dari Susut Leho. Betul, singkatan. Ngelapingus ya. Bahasa Indonesianya. Oh, bahasa Susut Leho. Sunda. Susut Leho itu ngelapingus. Ngelapingus. Oh. Jadi kalau orang tua dulu, dasar si Sule gitu. Disingkat-singkat aja. Oh, itu dulu. Dari orang tua orang dijadikan tua. Nama panggung. Betul. Wah, wow, keren. Betul itu berarti. Betul. Apa fakta berikutnya boleh? Boleh. Kang Sule ini adalah jebolan ajang pencarian bakat lawak, Pras. Semua orang udah tahu. Betul. Semua nah. Orang udah tahu tuh basi banget ini. Basi ya. Banget. 2005 itu. Kureng, berita lu. Iya. Grup SOS. Ya Allah. Udah, semua orang udah tahu itu. Wah, apa itu. Ya, ini. Kang Sule pernah ngurus kuda, Pras. Ah, ini belum. Ini belum. Serius ngurus kuda? Iya, dulu. Jadi, dulu tuh zaman SMP. Dulu zaman SMP di sekolah itu kan ada delman gitu ya. Iya. Jadi kalau habis pulang sekolah tuh gua ngikut sama tuh gua lupa lagi ada si Dudung, ada si Agus lah gitu. Banyak banget tuh tukang delman. Iya. Yeah. Gua tuh gaul sama mereka gitu. Terus ngambilin rumput, mandiin kuda, terus ya bawain delman sado. Bisa berarti. Bisa. Bawa delman. Bisa. Oke. Dulu di Cimahi itu. Nah, jadi kan iya di Cimahi. Ini tuh namanya les. Les. Ini, nah, ini tuh les. Kalau di Sunda tuh les namanya, okay. Yang pegangannya. Iya. Yeah. Jadi kalau gue ditanyain pulang maghrib ke rumah, dari mana lu? Ngeles. Bagus. Ada les kuda. Berarti ayo, bisa dong. Kalau belok kanan dia tarik ke kanan. Iya, tarik ke kanan. Oh. Dia udah paham kok kudanya di yang di gini dikit gimana. Kalau mau jalan kita lepas. Kalau ini kita tarik. Oke. Okay. Kalau nyebokin gimana maksudnya? Pakai kaki nggak? Nyebokin. Nyebokin kuda. Kuda kan berak sendiri. Eh? Berak sendiri dia. Kayak paling ini. Bersihin tai. Yeah. Bersihin tainya paling. Susah bro. Ngelawak depan ngelawak. Ini lurus aja ya. Lurus aja. Fakta berikutnya boleh? Boleh. Kang Sule ini menikah muda, Pas. Umur 19 tahun. Udah bebas. Ini enggak ada nih, ini pasti ger ini. Oke, ini. Oke. Okay. Fakta ini adalah Kang Sule punya kebiasaan lupa nyiram tai. Astaga. Itu dari mana? Si Ajun ya? Ada. Si Ajun pasti itu. Oh iya. Iya, gue tuh dulu zaman OPJ juga sering berantem sama Andre gara-gara tai. Jadi kalau di ruangan. Nah, itu sengaja atau gimana? Hah? Hah? Awalnya sengaja. Lama-lama keterusan. Kebiasaan, jadinya jarang disiram. Gitu. Anjing banget. Nih, Sule nih katanya. Setiap gua mau ke kamar mandi, tai lu terus. Gue diem aja gitu.
Aduh, jahil banget. Sampai sekarang Kang Sule? Masih. Sekarang. Ya masih ada kok kalau gua lupa. Iya, kadang-kadang gua dimarahin mana kena gua. Masih Perdi gitu. Biasaan nih si Ayah nih. Ya sekalian aja bungkus nih tainya. Siram kagak. Akhirnya dibungkus, Kang. Waktu itu karena ada airnya males. Kalau yang kering-kering mau. Enggak, tapi baunya minta ampun itu. Yuk. Fakta berikutnya, favorit komedian Kang Sule, Kang Ibing sama Dekabayan, Pras. Oh ya, betul, dua itu. Ya, kalau untuk daerah itu Dekabayan, Kang Ibing lah. Kang Ibing. Kang Ibing. Itu menginfluence ya, Kang Sule banget gitu. Ya, kalau nasionalnya itu Bang Ben. Nah, kalau kesini-sininya muncul Bang Komeng. Komeng. Udah, Komeng itu pernah jadi salah satu influence Kang Sule juga ya. Berarti. Enggak, karena suka aja sih, suka dengan anjir cepet banget ya mikirnya ya, gimana caranya. Iya, gua juga pernah merasa ada di momen kayak Kang Sule ini kayaknya ada terinfluence Komeng ya. Apakah benar sampai suara tuh dulu Kang Sule enggak gini? Enggak, dulu cempreng banget, iya. Agak bindeng juga. Terus karena kebanyakan mabok jadi gini? Ya dulu lah. Langsung dulu lah. Jaman minum-minumannya Big Boss lah. Ya pega air putih. Iya kan dulu kan agak cempreng. Iya cempreng gitu. Iya bagus. Gara-gara terinfluence berarti ya? Bisa ya? Apa? Suara cemprengnya tuh gara-gara terinfluence berarti? Iya, influenza kan? Kalau negeri ada nggak? Itu nggak sengaja juga sih, karena mungkin suka. Terus dulu gue memang suara gue tuh emang begitu. Emang begitu aslinya? Iya. Nah, pas begitu mau masuk rekaman, nah gue tuh banyak dicengin sama produser musik. Lu agak itu jangan suara hidung katanya. Akhirnya dilatih lah terus. Jadi lama-lama hilang. Oke. Apa tadi Sadik? Kalau komedian luar negeri pernah nonton nggak Kang Sule? Nonton. Gua Mr. Bean sih yang gua suka. Oh, itu. Mr. Bean. Mr. Bean. Jim Carrey. Jim Carrey. Ya. Keren. Ush. Jim Carrey nonton? Nonton lah, dikit-dikit lah. Filmnya, stand up-nya dia. Kan dia mainnya gestur gitu. Iya. Muka gitu. Iya. Terus ada satu lagi yang tinjunya itu ditiru sama Dono tuh siapa ya? Gua lupa lagi namanya. Oh, itu tuh salah satu yang diambil dari buat film Dono juga? Mungkin karena hampir mirip. Oh, oke. Okay. Itu kan film dulu kan? Iya. Lupa lagi gua namanya tuh. Oh, ngikut komedi luar juga berarti? Iya, ikut. Ya tahu aja lah, tahu. Untuk sekarang, gimana dunia komedi Kang Sule yang lihat? Dunia komedi sekarang sih udah nggak ada yang slapstick, udah nggak ada, grouping, terus ceng-cengan. Udah jarang ya? Udah jarang. Sekarang kan lebih ke keresahan ya. Iya, betul. Keresahan. Ya Herbal. Mungkin masih ada juga dipakai kayak Andre. Iya, masih pakai grouping itu. Masih oke sih kalau menurut gua, tapi kan komedi itu ya roda berputar lah. Iya, terus betul. Ada masanya suka ini, ada masanya enggak suka, tapi komedi ya sampai kapan pun juga enggak bakalan hilang. Iya. Tapi umur bertambah terus. Dan Kang Sule dari remaja ngelawak. Iya. Bosen enggak? Ada sih kayaknya. Enggak ya? Kayak aduh, dicapai juga gue nih, gue pengen serius. Pada dasarnya kan Kang Sule serius. Di hari ini sesantai ini kita. Ya, beginilah aslinya. Iya. Enggak wah. Iya, enggak. Tipis-tipis lah. Tapi ngerasa bosen enggak ada? Bosen enggak ada sih. Ya jenuh. Sampai saat ini bosen enggak ada. Soalnya gue udah enggak ada kerjaan lain lagi. Kalau kita bosen, gue mau kerja apa? Tapi Kang Sule ada target nggak? Maksudnya manggung tuh sampai umur berapa? Sampai atau mati. Sekuatnya aja? Sampai mati. Berkarya mah harus sampai mati lah. Iya, betul. Gitu. Kalau kita diciptakan oleh Tuhan dan diberikan kelebihan tentang kesenimanan, jagalah kesenimanan itu sampai kamu meninggal. Wis, Sule 2024, potong TikTok. Nah, gitu. Jangan ini mah baru tengah-tengah udah nyalek gak kan? Capat tuh. Maksudnya ya tidak bisa menjaga senimanannya lah. Yeah. Dede aja udah gue marah-marahin Dede. Nah, kenapa Kang? Kalau ada tawaran buat Kang Sule gimana? Lu pasti masuk nih misalnya di Bekasi. Oh, ada Bandung juga ada. Nah, Cimahi. Harusnya bisa. Bisa. Gitu. Berubah dong gitu. Bisa. Pakai
peci ya. Demi Bandung lebih kocak. Gak mau tapi hutan. Enggak lah. Sampai kapanpun? Sampai kapanpun itu gak bakalan. Karena ya bukan keahlian gue, Pras. Keahlian gue bukan berpolitik gitulah. Walaupun gue pengamat politik gitu ya. Tapi gak suka melakukannya? Tidak. Tidak bisa. Walaupun tidak politik bisa. Banyak yang lucu ya kan? Lucu. Nah, ini kan ngomongin kerjaan tadi tuh. Iya kan? Tidak mau di politik. Maunya berkomedi. Iya. Sudah lama banget berkomedi. Iya. Sebutkan 4 partner terbaik Kang Sule. Sepanjang hidup. Selama berkarir. Nah, berkarir. 4 aja. Yang terkenal. Ya terserah, terserah. Nggak harus terkenal. Tapi ini nyaman. Kayaknya gue nyaman dan cocok banget sama orang ini. Kalau di Bandung itu kayak Ogi, temen gue SOS. Ya, tahu. Oh, enak dia, ya, mancingnya jago. Iya. Anton Abok. Anton Abok. Nah, dia jago juga mancingnya. Oke. Okay. Ketawanya. Kalau Andre. 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 Salah satu tuh ya, yang terbaik juga. Terbaik Andre lah. Terus siapa Terus? Lagi ya? Tapi semuanya juga baik sih sebetulnya. Enak, semuanya juga enak. Semuanya baik. Asik rata-rata ya? Asik. Tapi yang paling membekas itu? Ya, okay. Yang pas bisa diajak ngobrol. Iya, yeah, bisa yeah. Terus dia tuh ngikut, apa, nggak mau maunya sendiri. Tapi kan perkembangan Haji Andri itu kan jauh juga ya dari yang nggak ngelawak awalnya. Banyak belajar sama Kang Sule juga berarti? Ya nggak tahu, kalau untuk urusan itu kan kita berjalan kan? Iya, iya, iya. Berjalan. Cuma gue punya, kadang-kadang gue punya feeling yang pas gitu kalau misalkan. Suruh milih antara Andre dan si B. Iya. Kayaknya ini lebih cocoknya Andre. Karena pengalaman jam terbangnya dia, gue sering nonton, lihat kan, riset. Yeah, oh, dia bisa nih main kemana-mana, bisa. Akhirnya 6 tahun lama. Kalau SOS itu pisahnya kapan, Kang Sule? Iya, pecahnya kapan? Pisahnya? Iya. Sebetulnya SOS itu udah pecah sebelum audisi juga. Terus? Itu. Betul. Nah, ini nih, bener nih pas nih gue ngomong ya. Iya, boleh. Jadi tahun 97 itu udah pecah. Aslinya? Iya, dari 94 itu sampai 97 udah pecah. Terus gue diambil sama grup lawak, waktu itu Lapidut, Lawak Kacapi Dangdut. Selama 6 tahun lah kalau gak salah, sampai ya 2005 itu. Nah, gue tuh jadi cabutan di situ tuh. Grup ini main, gue cabut. Grup ini main, gue cabut. Nah, gue tuh kemana-mana waktu itu. Banyak grupnya, banyak. Bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Nah, yang si Lapidut ini yang netep nih, yang harus ada gue terus. Karena senior-seniornya udah ada yang cabut. Ah. Gitu. Nah, gue sama SOS tuh udah masing-masing sebetulnya. Pada dasarnya gitu. Betul. Pas kompetisi itu. Nah, pas kompetisi. Kompetisi, itu gue yang ngasih tahu Iki tuh. Umur 4 tahun kalau gak salah, apa 5 tahun. Ya, ada audisi lawak di TPK. Masa Iki yang ngasih tahu? Iki. Demi Allah Rasulullah. Wih, gue nanti aja menang juara 1. Oh, wih. Wabar. Demi Allah untuk Iki. Dukun dia ternyata. Dari kecil. Umur berapa Iki? 4 tahun. Umur 4 tahun, 5 tahunan lah gitu. Oh, ngomongnya juga masih belum lancar banget lah. Tapi dia ngasih tahu. Lumayan mengerti. Nah, pas begitu mau masuk, teman-teman gue kayak si Gondo dan yang lain-lainnya itu dia umurnya udah di atas 30. Oh, ada batas umur? Batas umurnya itu sampai 25-26 tahunan lah gitu kalau nggak salah. Kang Sule masih muda banget ya? Masih muda banget waktu itu. Udah abis itu, nah gue ingat, ya udah gue ajak nih Ogi Mao nih. Awalnya mereka nggak mau. Awalnya nggak mau? Nggak mau, gue paksa ini kesempatan buat kita. Ayo, ada waktu nih 1 bulan nih. Waktu 1 bulan kita latihan. Buat nyiapin materi. Ya ini grup udah kepecah-pecah, kan lu udah sama grupnya, udah gak usah ngomongin itu, gampang, nanti kita bagi-bagi lah. Kita bagi-bagi, apapun itu, kita gak punya duit, kita ajak semua mereka, kan gitu. Udahlah, ya kayak lu lah, ya kan, ibaratnya saya ajak-ajakan gitu. Udah, masuk tuh, dari 2.700 peserta. Oh, banyak banget! Banyak. Bandung tuh pelawak, daerah-daerah banyak. Iya. Jadi, belum Jawa. Ya, 2.000-an lah, sekitar segitulah, karena beberapa hari itu. Udah, habis itu lolos. Miing bilang, ini dari semua yang lolos cuma SOS. Uish. Satu. Yang lain gak lolos. Tapi SOS juga gak lucu, katanya. Dia gitu ngomongnya. Beneran, demi Allah. Gak lucu. Cuma mereka itu punya jam terbang, pola lantainya bagus. Dia bilang gitu. Oh, itu dilihat juga itu ya? Lihat. Nilainya di situ. Oke. Okay. Ah, masuk lah. Blocking-blockingan itu dilihat. Itu. Ya. Kalau ngomong sama orang, kalau ini gak tabrakan, gak overlap, gitu. Itu ada penilaiannya. Oke. Udah datang karantina, udah juara
juara satu. Iya, juara satu. Juara satu. Terus dulu tuh ada pelawak api favorit dari setiap grup satu-satu. Iya, iya, iya. Ya, betul, ya. betul. Ambil satu-satu. Tuh, gua dapat juga alhamdulillah 15 juta waktu itu hadiahnya. Lama enggak turunnya? Lama banget. itu masih TPI ya itu ya. TPI. Ya. Nah, setelah itu kan sulit. Tapi bersyukur alhamdulillah. Setelah menang juara satu akhirnya Kita dikontrak 3 tahun. Oke. Okay. TPI. Udah, nah disinilah letaknya ketika grup itu pasti ada kecemburuan sosial. Iya. Pecah-pecah. Pakai ini, yang ini enggak. Wow, udah itu sering berantem lah kayaknya. Udah, dari situ sampai kita dapat kerjaan 1 tahun lah kalau nggak salah. Nah, ya. 2007 tuh gue nganggur pas. Balik lagi gue ke Bandung. Ngapain aja di Bandung? Siaran lagi. Oh, radio. Iya, dulu juga gua kan penyiar. Oke, semuanya ya, Kang ya? Kayaknya. Gua ngefans sama malu. Oh, bisa semua. Bisa. Karena gua juga ngefans sama lu. Gua juga. Itu, balik lagi siaran di Antasalam. 2008 baru ada telepon dari produser Pak Jupi, masih ingat saya. Ditawarin lah sama Kang Diki. Lu bisa nyanyi enggak? Bisa lah. Bisa nyanyi lagu apa? Dangdut bisa lah, pop bisa nggak? Bisa lah, adalah tau lah. Dulu kan pengamen saya. Dah, di situ ikutan lah. Bawa deh siapa? Supir. Nah, nyanyilah yang bareng sama supir, sama Jaja. Ah. Jaja kakaknya si Anton Abok itu. Juara satu dari situ. Nah, dari situlah mulai gua tuh kemana-mana. Jalan kemana aja, sendiri aja ya. Tujuh, Trans TV, undangan tamu. Wow, di empat mata sering. Sampai mau dikontrak gua di empat mata waktu itu. Iya, iya, iya. Ya, terus banyak lah. Jadi gue masih kecil-kecil banget itu. Kang Sule juga kurus banget. Iya. Terus dapat program OKB, Orang Kaya Baru. Iya. Bareng Haji Jojon, Olga, Parto. Terus casting lah OPJ. OPJ itu casting. Oh, iya. Oh, itu casting? Casting. Enggak tiba-tiba ngambil Kang Sule, Ajis gitu? Oh. Dulu casting Rina Nose, gua Calon Tong. Oh. Itu harusnya. Bertahu ya? Bertahu dong. Calon Tong, pakai handycam, masih brem. Ayo, ngobrol aja nih katanya. Ngobrol, diceritakan bla bla bla. Ah, terus gua nyala. Lu diem mulu nih, lu yang harus atraktif lah. Wah, gua tuh biasa lah, Bang. Iya. Habis setelah testing itu bikin dummy. Ternyata lucu. Enggak. Ternyata Calon Tong enggak di ini, enggak di proof. Enggak di proof. Oh. Adalah Parto itu sampai bikin 5 kali dami. Weh, ya nggak main-main juga berarti iya. Ya Wendy dulu pernah main Wendy, dicoba Nargi, tuh semua peluru-pelurunya terus yang terakhir udah tuh nggak ada dami lagi, tapi yang main tetapnya itu gua, Parto, Amarina karena di bagian panggung. Gua tuh asisten dalang dulu. Awalnya daminya ini. Bikinlah dami tayang. Dami tayangnya itu Bang Komeng. Bang Komeng? Iya. Bang Komeng. Wah, ketemu lagi loh. Dua episode tuh. Gue asisten dalam, gue diem. Gue sampai ditegor terus. Karena gue mengidolakan dia kan. Yeah. Lu malah tawa-tawa, malah malah melongo lu. Anjir, gue terkesima lihat Komeng itu. Komeng kan yang biasanya main itu enggak. Berhentiin, yeah, gak bisa dia. Yeah, yeah. Nah, akhirnya Bang Komeng mengundurkan diri. Aneh gak ikut lagi nih. Sama persis. Iya persis. Dari situ tuh, pas. Dari situ, gua ditelepon sama Bu Mita. Lu bisa main gak? Katanya. Ya, bismillah aja lah Bu. Main lah baru gua di situ. Bareng sama Ajis. Ajis tuh dulu di rolling. Oh, nggak langsung ya? Nggak, just di rolling. Terus setiap pelawak siapa yang ini? Nah, nyetel-nyetel pas begitu ada Olga. Olga dari OKB dicobain sama Olga. Nah, di situ pecah tuh, bertiga tuh. Olga sama Ajis sama gua. Udah, dari situ jalan terus. Baru udah berapa tahun datang Andre. Iya. Terus Nunu. Iya, makin solid. Nah, terus makin karena show, roadshow, keliling Indonesia. Alhamdulillah. Kita sampai nonton OVJ di Infocus kan enggak Bang Pres? Iya, kita sampai nonton OVJ di Infocus dulu di kontrakan temen gua. Serius, saking. Aduh, ya Allah. Lucu banget lah. Semua orang pasti lihat legend ya, itu legend sih, Bro. Gila, kangen enggak, Kang? Balik lagi masa-masa itu ya.
tapi tergantung dari pasarnya sih Pras. Iya, iya, iya. Kita mau maksain bikin lagi kayak begitu juga kalau pasarnya udah beda susah juga. Susah ya, Kang. Gua tuh harus terus mencoba hal-hal yang baru. Oke. Okay. Hmm. Wow. Move on ya, move on dengan. Biarlah menjadi kenangan ya. Iya, menjadi kenangan. Ya, itu masterpiece gitu. Tapi ya enggak hilang juga lah kalau untuk hal-hal yang ya komedi kayak seperti itunya gitu. Tapi dengan semua, kan kita udah runut dari awal perjalanan Kang Sule, dari SD lo ditanya tadi, sampai sekarang. Ya. Nih penting nih pertanyaannya nih. Ya. Gimana rasanya dengan pencapaian sudah sebanyak itu, sudah memberikan jutaan triliunan tawa ke orang, dibilang sombong? Biasa aja. Kerasa nggak? Banyak orang bilang. Banyak. Gue harus berani nanya ini. Iya. Biar lega ya Om. Iya, biar lega gue gitu. Iya. Gimana tanggapan Kang Sule? Ya gue biasa aja, kan orang yang bilang sombong. Karena kan gue juga termasuk orang yang introvert ya. Asik. Maksudnya tuh, gue ekstrovert di saat gue bekerja. Iya. Nah gue tuh lebih milih pulang. Iya. Dan tidak kemana-mana. Betul. Gue tuh kepikiran kayak gitu, apakah karena Kang Sule suka menyendiri. Iya betul. Terus jadinya orang ujung. Iya betul. Itu betul, gue tuh kalau misalkan lagi segmen satu pang 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 tawa set belakang set diam rokok apa lagi nih apa lagi ya cari ide nyari terus. Oh, ya nah orang tuh sebagian akan bilang ini udah pernah dibahas di tempatnya si siapa tuh yang Ricardo tuh Roy Ricardo bukan yang cewek Melanie Ricardo ya itu dia. Oh. Sempat tanyain itu. Oh iya pantesan lu ya kalau misalkan gue bintang tamu lu sering nggak ada tuh orang-orang tuh nanya Sule tuh nggak pernah ikut orang ngondor. Tuh takut tahu ketemu Kang Sule itu gua aja takut. Ada starstruck apa sih istilahnya. Iya star. Pokoknya kita tuh terdiam melihat Kang Sule. Iya. Ngelucu tuh nggak bisa lah. Iya begitu katanya juga Kang Sule tidak memberi ruang ke orang-orang. Ada juga tuh, dia aja sendiri yang boleh lucu, yang lain mah nggak boleh. Kan gue tidak pernah merasakan. Gue ketemu cuma berapa kali di program. Iya. Itu mungkin pas dia merasakan hal itu, makanya dia ngomong seperti itu. Karena pada dasarnya Kang Sule pengen, ini acara ini gimana caranya lucu terus. Loh iya, ya. Iya. Kalau misalkan susah untuk dibawa berkomedi kan, susah nggak masuk gimana? Iya. Kan gitu. Iya, betul. Karena kita live lagi. Iya, belum live. Iya kan? Ya. Jangan sampai breaking. Tensi, ya tensinya pasti tinggi semua. Jadi begitu ya sebenarnya tapi, pada dasarnya. Iya, tapi kalau misalkan orang ngomong begitu wajar dan gue juga tidak akan menyalahkan mereka untuk ngomong itu. Iya. Ya. Karena kan yang menilai mereka. Iya. Iya dong. Kita tidak bisa menahan. Betul, yang merasakan itu yang udah tahu dekat gue. Iya. Ya kan itu. Keluarga terutama. Betul, keluarga, sahabat, teman-teman yang tahu lah. Kalau untuk urusan itu mah kan. Ya semua orang juga pasti mempunyai asumsi masing-masing. Dan gue juga nggak menyalahkan dan membenarkan untuk hal itu. Ngalir aja, biarin aja. Tapi sedih nggak? Hah? Sedih? Ya, tapi ada bagusnya juga sih buat introspeksi. Oh, akhirnya ada bagusnya? Ada bagusnya buat introspeksi. Yeah. Karena kan manusia tidak luput dari lupa. Iya, dan salah. Yeah. Gitu. Kita ambil aja yang baiknya. Oh iya berarti gue harus gini ya. Gue sampai belajar senyum gitu. Karena emang mukanya pada dasarnya gitu. Pada dasarnya gue tuh kayak orang sombong banget. Lu sadis banget. Gimana senyumnya tadi? Setiap bintang tamu datang. Halo, apa kabar? Gue pada dasarnya menyenangkan kok. Toh mau jauh-jauh dari Tambun ke TikTok. Tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak. Sudah sampai nih? Sudah sampai. Alhamdulillah saya pulang duluan ya. Ya. Tolong bayarin nih. Tukang cimen dah. Kali-kali. Terima kasih semua teman-teman yang sudah nonton. Luar biasa menyenangkan sekali bersama Kang Sule ya guys ya. Ya. Akhirnya ngobrol juga. Menyenangkan gak jalan lagi Bang Bras? Hah? Menyenangkan jalan lagi? Wah menyenangkan. Apalagi besok kan kita kembali lagi duduk biasa. Khusus buat Kang Sule. Terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton Kejar Setoran. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.